شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. معاشر المسلمين، jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita akan mengenal sosok lain dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah termasuk safirun, duta di zaman jahiliyah. Para zu'ama Quraisyin, para pemimpin-pemimpin Quraisy memiliki beberapa sufara, beberapa duta. Di antaranya ada Umar Ibnul Khattab, itu termasuk duta Quraisy. Tapi sahabat yang satu ini adalah sahabat yang pandai berdiplomasi, sehingga di awal-awal penyebaran Islam di Mekah, banyak penduduk Mekah yang tertarik dengan Islam. Akan tetapi para pemimpin-pemimpin Quraisy yang masih bertahan dengan keyakinannya itu sangat membenci Islam, sehingga ada kurang lebih sekitar 80 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memeluk Islam. Ini merupakan tunas-tunas yang harus diselamatkan, keimanan yang sudah menghujam ke dalam hati-hati mereka ini harus benar-benar diselamatkan. Mekah pada saat itu semakin gawat, permusuhan orang-orang kafir Quraisy semakin gawat, mengintimidasi kaum muslimin, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil sebuah keputusan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beliau mengatakan kepada sahabat-sahabat Nabi yang kurang lebih jumlahnya 80 orang, idhabu ila ardil Habasyah fa inna fiha malikan la yadhlimu ahadan. Pergilah kalian ke negeri Habasyah. Habasyah itu di mana? Ethiopia, di Afrika. Karena di sana ada seorang raja yang tidak menzalimi siapapun. Maka sahabat-sahabat Nabi rela meninggalkan keluarganya,
rela meninggalkan perdagangannya, rela meninggalkan kampung halamannya demi iman, demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, demi mempertahankan Islam yang sudah terhujam ke dalam hati mereka. Pergilah mereka ke negeri Habasyah. Nah, kepergian mereka diketahui oleh para pemimpin-pemimpin Quraisy, sehingga mereka pun membuat sebuah rencana akan mengutus seorang utusan yang mampu mempengaruhi Raja Habasyah. Maka diutuslah seorang pemuda ini yang cerdas ini. Siapakah sahabat ini? Dan sahabat inilah yang diutus oleh Umar ibn al-Khattab untuk menaklukkan Ardul Kinanah, negeri Syam dan juga negeri Mesir. Dialah sahabat Amr bin As. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya Siyar A'lamun Nubala, Siyar bentuk jamak dari sirah, biografi A'lamun Nubala, orang-orang yang cerdas dari karangan para ulama-ulama. Beliau mengatakan Amr bin Al-As ibn Wa'il al-Imam Abu Abdillah wa yuqalu Abu Muhammad as-Sahmi dahiyatu Quraisyin. Amr bin As bin Wa'il, Imam Abdullah ini yang juga dikenal dengan kunyahnya, panggilannya Abu Sahmi, dahiyatu Quraisyin, cerdasnya orang Quraisy. Wa rajulul ilmi, dia juga orang yang alim. Wa man yadribu bihil mathal fil fitnah wad dahai wal hazam. Biasanya kalau para ulama-ulama ketika berbicara tentang orang-orang cerdas, pasti akan menyebut namanya, nama Amr bin Al-As. Lihatlah sahabat yang cerdas yaitu Amr bin As. Wa yaqulu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aslaman nas, orang-orang masuk Islam. Wa amana Amr bin Al-As, wa amana Amr bin Al-As, orang-orang masuk Islam, tetapi Amr bin As beriman. Amana Amr bin As, Amr ibn al-As ini beriman. Subhanallah. Padahal iman itu adalah tahapan, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab, orang-orang Badui, orang-orang yang hidup di desa, di pegunungan, ya, di pedusunan, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengikrarkan dua kalimat syahadat. Mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Allah mengatakan walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman, kalian baru Islam. Jadi baru ikrar syahadatain, baru Islam. Tetapi keislamannya Amr bin Al-As disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan aslaman nas wa amana Amr bin Al-As. Orang-orang masuk Islam, tetapi Amr bin Al-As ini benar-benar ya beriman. Amana, dengan menggunakan kalimat amana, ini maknanya dalam. Nah, beliau menceritakan tentang keislamannya.
Lama aslama Amr wa Khalid bin Walid wa Utsman bin Talha. Ketika Amr bin As masuk Islam, demikian juga Khalid bin Walid masuk Islam, Utsman bin Talha masuk Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Makkata qad alqat ilaina fulada akbadiha. Sesungguhnya Mekah telah melemparkan kepada kami, ya, alqat di sini melemparkan, artinya Mekah ini telah kehilangan filadha akbadiha, fulada akbadiha ay khairatu abnaiha, jadi orang-orang terbaiknya, generasi-generasi terbaiknya. Bayangkan Umar bin Khattab masuk Islam, orang terbaik di zaman jahiliyah. Khalid bin Walid masuk Islam, panglima terbaik di zaman jahiliyah dan dalam Islam. Amr bin As masuk Islam, kebanggaan orang-orang Quraisy. Utsman bin Talha masuk Islam, ini juga kebanggaan orang-orang Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu, diibaratkan Mekah ini telah kehilangan generasi-generasi terbaiknya. Nah, sehingga ini menyebabkan pimpinan-pimpinan Quraisy mulai melemah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun akhir tahun keempat Hijriah, awal tahun kelima Hijriah, ketika terjadi perang Ahzab, setelah pasukan musuh porak-poranda semuanya, dihancurkan oleh tentara Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa angin, Nabi pada saat itu berdoa, ya munazzilal kitab, ya Allah yang maha menurunkan kitab, wa ya mujriyas sahab, ya Allah yang maha menjalankan awan, wa ya sari'il hisab, ya Allah yang maha cepat hisabnya, ihzimil ahzab, hancurkanlah ahzab-ahzab itu, hancurkanlah tentara sekutu yang ingin menghancurkan Madinah. Maka datanglah angin yang sangat kencang dan memporak-porandakan mereka. Setelah selesai perang Ahzab, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an nagzuhum wa la yagzunana, mulai saat sekarang ini kitalah yang akan menyerang mereka, mereka tidak akan pernah lagi memerangi kita. Nah, setelah itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengatur strategi, dan pada tahun ke-6 Hijriah beliau melakukan umroh yang pertama, akan tetapi terhadang di Hudaybiyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Madinah. Kemudian tahun berikutnya, tahun ke-7 Hijriah, setelah menaklukkan benteng Khaybar, ya. Setelah benteng Khaybar ditaklukkan, Rasulullah pun umroh lagi pada tahun ke-7 Hijriah. Nah, pada tahun ke-8 Hijriah datanglah sahabat-sahabat Nabi yang terbaik ini. Walamma hadara Khalid ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Khalid menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqaddama Khalid wa bay'a. Kemudian Khalid mengucapkan Islam dan membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, di masa fatrah, masa perjanjian Hudaybiyah. Karena salah satu isi perjanjian itu adalah mereka tidak akan saling menyerang, tidak akan berperang selama 10 tahun. Nah, di masa-masa inilah orang-orang terbaik ini menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid mengatakan, untuk apa kita berlama-lama di sini di Mekah? Untuk apa kita menyembah Tuhan-Tuhan yang tidak memberikan, patung-patung yang tidak memberikan apapun kepada kita? Toh kita dikalahkan oleh pasukannya Muhammad. Demikian juga Amr bin As mengatakan seperti itu. Kenapa kita bodoh? Kita ini punya akal. Sesembahan ini kita buat, kemudian kita sembah.
Mana janji-janji yang katanya mereka akan memberikan kemenangan kepada kita? Toh kita dikalahkan. Kalah pada perang Badar. Kalah pada perang Uhud pada putaran pertama. Putaran kedua mereka menang. Pada putaran ketiga, Nabi SAW mengatakan, "Ya Ali, wahai Ali, kejar mereka." Ternyata mereka sudah meninggalkan Uhud pada saat itu. Di perang Ahzab kita juga kalah. Mana sesembahan-sesembahan ini? Mana Lata, mana Uzza, mana Hubal? Yang katanya akan menolong kita dalam peperangan. Ternyata mereka sampai saat sekarang membisu. "Ya Khalid," kata Amr, "mari kita pergi ke Madinah. Kita ini orang-orang berakal." Nah, ketika Khalid sudah menyatakan baiatnya, menyatakan syahadatainya, nah sekarang apa kata Amr bin As? Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah," katanya. "Wa qala ya Rasulullah," wahai Rasulullah, "inni ubayi'uka," saya membaiatmu, baiat inilah sumpah setia, "an yaghfirallaha ma taqaddama min dhanbi," untuk itu supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa saya. "Ya Rasulullah, saya datang membaiatmu dan tolong doakan saya supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya. Wala adzkuru ma ta'akhir," aku tidak menyebut yang dosa yang nanti gitu ya. Jadi yang dahulu, mohon ya Rasulullah kepada Allah supaya saya diampuni dosa saya. Qala, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Amr, baik, saya terima baiatmu. Fa innal Islam yajubbu ma qablahu." Jadi Islam itu mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi ketika seseorang yang tadinya belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dosa-dosanya berguguran yang lalu. "Wa innal hijrata tajubbu ma qablaha." Kalau orang berhijrah sungguh-sungguh dia, yang tadinya pemikirannya jahiliyah, kelakuannya juga jahiliyah, kemudian dia benar-benar tobat ya. Seperti seorang wanita misalnya, ketika dia sudah mengenal Islam, pakainya rapi gitu ya, jilbabnya juga rapi, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, "Fabayatuhu summan sarat." Amr bin As mengatakan, "Saya membaiat Rasulullah, kemudian aku pun pergi setelah itu." Nah, kemudian disebutkan oleh Imam Az-Zahabi perjalanan Amr bin As. "Lamma aslama Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yudnihi minhu." Ketika Amr bin As ini masuk Islam, Rasulullah pun merangkul beliau gitu ya. Artinya kedudukan Amr bin As ini tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Didekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa qad ba'atha ilaihi yawman," suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil beliau, kemudian mengatakan, "Wa qala lahu, khudz 'alaika thiyabaka wa silahaka tsumma atini bihi." Wahai Amr, pakailah pakaian perangmu, bawalah senjatamu, silakan kamu menghadap aku, katanya. Qala, Amr bin As mengatakan, "Fa'ataituhu wa huwa yatawaddau fasa'ida fin nadari summa ta'ta'a." Ketika itu Nabi SAW sedang beruduk ketika aku datang, kemudian beliau pun memandangi aku, katanya. Waqala, Nabi SAW bersabda,
uridu an ab'athaka ala jaishin fayusallimukallahu wa tagnam. Aku ingin menjadikan kau sebagai panglima perang. Beliau masuk Islamnya baru dia, tetapi ingat di awal Nabi mengatakan amana Amr bin As. Jadi benar-benar keimanannya itu menghujam seperti Umar bin Khattab ya. 180% berbalik dia. Nah, kemudian wa arghabu laka minal mali ragbatan salihah. Saya ingin mengutusmu menjadi panglima perang dan saya doakan kamu menang dan kamu mendapatkan harta rampasan perang sehingga kamu memiliki harta itu. Qala, apa kata Amr bin As? Dengan tawaduk beliau mengatakan, ya Rasulullah, ma aslamtu min ajlil mal. Aku masuk Islam bukan karena ingin mendapatkan harta. Subhanallah, beliau jujur ya. Walakinni aslamtu ragbatan fil Islam. Saya masuk Islam karena saya cinta dengan Islam. Wa an akuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Amr, ni'mal mal as-salih lil mar'i as-salih. Sebaik-baik harta yang baik itu adalah ada pada orang-orang yang soleh. Subhanallah. Nabi SAW sudah menyaksikan bahwa Amr bin As-nya adalah orang soleh. Nah, kemudian ada satu lagi yang menunjukkan tentang kecerdasan dari Amr bin As ini. Ketika terjadi perang Zatus Salasil, terjadi pada tahun ke-12 Hijriah sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadi di negeri Syam. Pada saat itu Amr bin As mimpi basah. Ini terjadi perang Zatus Salasil melawan pasukan Romawi, terjadi di musim dingin sehingga beliau ini mimpi basah. Ketika di pagi hari mau sholat ya, dia mengatakan fa asfaqtu in iktasaltu an uhlak. Sekiranya aku mandi pada saat itu, mandi junub pada saat itu, saya khawatir saya ini akan binasa katanya, karena dingin sekali gitu. Nah, kemudian patayamam tu, kemudian aku pun tayamum. Ini perhatikan ya. Summa sallaitu bi ashabi salata subhi. Kemudian aku menjadi imam salat subuh. Sedang junub. Enggak berani mandi karena khawatir nanti jadi binasa gitu ya, karena dingin sekali ini. Jangan bayangkan dinginnya di Indonesia, dinginnya di Bromo itu masih bisa kita mandi. Tapi kalau dinginnya di negeri Syam sana ya, itu sudah dekat-dekat dengan Turki ya. Nah, falamma qadimna ala Rasulillah, setelah kami sampai di kota Madinah, kami menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakaru dzalika lin-nabi faqala li, disebutkanlah kisahnya itu dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ya Amr, sallaita bi ashabika wa anta junub. Berani sekali kamu menjadi imam salat subuh sedangkan kau dalam keadaan junub. Faqultu na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Inni ihtalamtu fi lailatin baridah syadidah. Pada saat itu saya mimpi basah di malam hari yang cuacanya sangat dingin sekali. Fa asfaqtu in tasaltu an uhlak. Saya khawatir kalau saya mandi nanti saya mati gitu ya. Karena ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bermimpi pada saat itu, di dalam kisah yang lain
Dia nanya sama sahabat yang lain, saya mimpi ini gimana nih, saya mau sholat mandi gitu. Dingin sekali. Ya, sahabat ini tahunya kalau junub ya mandi. Begitu dia mandi, mati dia. Karena dia sedang terluka ya. Ini kisah lain. Nah, ini Amr bin As mengatakan kepada Nabi, saya khawatir ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau saya mandi saya mati nanti karena dingin sekali. Wa dzakartu qaulallah. Kemudian Amr bin As menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian sedangkan Allah Maha pengasih dan penyayang kepada kalian, katanya. Fatayammamtu summa shallaitu. Setelah aku ingat ayat ini, aku tayamum dan aku salat. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yakul syai'a. Subhanallah. Rasulullah ketika itu tertawa ya, tersenyum. Mendengarkan cerita dari Amr bin As dan beliau pun diam. Diamnya Rasulullah merupakan takrir. Ini menunjukkan tentang kecerdasan yang dimiliki oleh Amr bin As. Yang terakhir, Amr bin As ditugaskan oleh Umar bin Al-Khattab ya, pada masa itu untuk menghadapi pasukan Romawi yang begitu besar. Beliau mengatakan, qila li amirul mu'minin inna ala ra'si juyushir rum bisyami arqabunan ay qa'idun wa amirun minas syuja'an addaha. Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, pasukan Romawi saat sekarang ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang berpengalaman. Mereka lah para pemberani-pemberani. Apakah engkau akan mengirim aku, katanya. Pakana jawabu Umar. Umar bin Khattab mengatakan, laqad ramaina arthabuna rum bi arthabunil arab. Saya telah melemparkan mereka semuanya, pemimpin-pemimpin itu. Saya tidak peduli dengan pemimpin-pemimpin Romawi yang katanya hebat, ahli strategi perang. Saya cukup dengan mengirim satu orang pemimpin. Engkaulah orangnya, katanya. Subhanallah. Luar biasa. Laqad ramaina arthabuna ar-rum bi arthabunil arab. Saya cukup mengirim pemberani dari kalangan Arab. Engkaulah orangnya, katanya. Fal nanzur amma tanfarijal umur. Subhanallah, luar biasa. Kemudian Umar bin Khattab pun lepas Amr bin As dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, negeri Syam takluk, negeri Mesir takluk, dan beliau diangkat menjadi gubernur di Mesir. Dan berdirilah masjid pertama di sana di Afrika ya. Karena Mesir ini bagian dari Afrika, Masjid Amr ibn al-As. Nah, inilah tentang kisah sahabat Nabi Amr bin As radhiyallahu anhu ardahu. Jadi sahabat yang cerdas, keimanannya benar-benar menghujam di dalam hatinya, dan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya sangat luar biasa sekali. Dan juga perjalanannya dalam jihad fi sabilillah ini sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh sahabat ini dan radhiyallahu anhum wardahum ajmain. Ya, sekali lagi mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah dari kisah ini dan mencontoh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita semakin cinta dengan sahabat-sahabat beliau. Rasulullah berpesan kepada kita semua, hubbul muhajirin wal ansar minal iman. Cinta kepada sahabat muhajirin dan ansar bagian dari iman. Wa bughduhum minan nifaq. Sedangkan membencinya adalah bagian dari kemunafikan. Nabi berpesan lagi, ashabikan nujum, sahabat-sahabatku itulah seperti bintang di langit. Bi'aikum uhtadaitum ihtadaitum. Mana saja yang kalian ambil fatwa-fatwa mereka, hadis-hadis yang mereka riwayatkan, maka kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabat-sahabatku. Lau anfaqtum zahaban misla uhudin lama wasala mudda ahadihim. Kalau kalian mengimpakkan emas ya, sekalipun banyaknya seperti gunung Uhud,
itu belum bisa menyamai apa yang mereka infakkan, hanya satu mud, jadi satu genggam. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita cintai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kaum Muhajirin wal Anshar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la daynan illa qadaita ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.